Sebanyak 50 butir benda yang dicurigai bom menggemparkan warga Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam. Jumlah tim G-Bom dari Brimopolda Jabar pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan benda tersebut. Temuan benda mencurigakan ini sempat menggemparkan warga Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 50 butir benda dicurigai warga sebagai bahan peledak yang terlihat memiliki sumbu dan tertanam dalam tanah di salah satu kebun warga. Warga yang khawatir langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun menerjunkan satuan penjinak bom Brimob Detasemen C, Polda Jawa Barat untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi dengan memasang garis polisi dan meminta warga untuk tidak mendekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, benda tersebut dianggap tidak membahayakan dan diketahui merupakan alat sensor getaran ledakan. Belum diketahui secara pasti kenapa benda-benda ini berada di dalam tanah di sekitar kebun warga. Ke-50 benda temuan ini pun langsung diamankan oleh pihak Jihandak Brimob. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur, Pak, mundur, Pak. Yuk.